saya sudah berkali-kali katakan sama mereka, kalau di OPD kita yang tidak ada kerjanya, ya direvisi saja semuanya, masukkan dalam masyarakat semuanya yang terdampak dampak ini, yang mudah-mudahan diperbaiki terus. Kita sadar, benar kita sadar itu semuanya. Nah, tapi juga saya juga kasih tahu bahwa tadi beberapa angka-angka yang saya belum tahu, yang ada sekarang saya tahu yang mau jalan ini, yang kemarin masukan dari OJK 1,750 ya, kemudian ditambah dari Bank Sulut ya 1 miliar, berarti 2,750 miliar ya, 50 juta. Inilah yang kita rolakasikan, sudah kita akan sudah berjalan, saya sudah teknisnya saya sudah atur kemarin, tidak ada di situ dana-dana operasional, tidak ada, langsung ke masyarakat.